Bekerja. Sebab, kenapa mereka tak gembira? Tak tahu tujuan dan kepentingan kerja mereka. Sebab itu, ketua yang baik, mereka sangat pandai memberi inspirasi kepada pekerja mereka supaya setiap pekerja tahu makna setiap aktiviti yang mereka jalankan. Contohnya, jika kita ada seorang budak pejabat, masalah melambatkan surat. So, macam mana nak beri inspirasi? Kita akan kata, awak tahu tak, dengan sebab awak ambil sawatnya, hingga sekarang tak ada sawat, tak email saja. Sawatnya atau emailnya awak pasang pada sekarang, dengan sebab itu, orang akan dapat kerja. Satu, pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah, maka pahala awak sangat banyak. Para pendengar sekalian, yakinlah, kalau kita boleh membangkitkan rohani, emosi, hati, kalbu yang baik dalam pekerja kita, tidak akan ada pekerja bermasalah. Orang tidak suka mendengar nasihat. Orang tidak suka mendengar arahan daripada orang tidak mereka sayang. Sebab itu, cara yang pertama saya nak sebut di sini bagi siapa yang ada kerja bermasalah. Yang pertama, sayangi mereka, fahami mereka, buat mereka rasa penting dan panggil mereka dan berkomunikasi dengan baik dan cuba fahami, cuba duduk dalam kerusi atau kereta mereka. Cuba jadikan diri kita diri mereka. So, bila kita dah panggil empathy, kita merasa apa yang dia rasa, bayang kejam mata jadi macam dia, apa agaknya? Mungkin dia boring duduk diam, tak ada penghargaan. Maka bila kita fahami, kita sangat mudah menangani mereka. Dan jika kita tunjukkan kepada mereka bahawa mereka penting dan apa yang mereka lakukan ini besar impaknya, tentu mereka akan mengubah cara mereka melihat kerja mereka. Sebab itu saya nak katakan, sebenarnya tidak ada orang malas, cuma orang tak berminat. Pekerja yang bermasalah di pejabat mungkin menjadi seorang pemancing yang sangat hebat sebab mereka minat dengan mancing mereka. Beritahu makna kerja mereka. Ini cara yang paling baik. Assalamualaikum. Informasi ini disampaikan oleh Profesor Dr. Muhair Haji Muhammad, dipetik daripada buku Hubungan Ketua dan Majikan, Bagaimana Membahagiakan XOC di KLFM dengan kerjasama Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Pendengar sayu meresap kalbu di bawah.